Pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar dan meledak usai mengisi bahan bakar di SPBU Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur. Diduga motor ini terbakar akibat tutup tangki bocor dan tetesan bensin mengenai busi, lalu menimbulkan percikan api sehingga membakar seluruh bodi motor. Wah, kabel lagi. Beginilah rekaman video amatir detik-detik kobaran api yang membakar sepeda motor di luar stasiun bahan bakar pengisian umum Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan air seadanya. Bahkan petugas SPBU membantu dengan menggunakan alat pemadam ringan. Tampak kepanikan warga saat memadamkan api dan terdengar suara ledakan dari sepeda motor tersebut. Tadi situ lagi ngapain, Mas? Lagi isi bensin. Bensin. Ini keluar, bensinnya keluar dari sini. Oh, kenapa? Kenapa? Kenapa sih? Bawa tadi, saya udah. Pengemudi motor berhasil melompat dari jok motor, sehingga hanya mengalami luka bakar ringan. Akibat kejadian tersebut, Jalan Utan Kayu Raya dari arah Pramuka menuju Rawamangun maupun sebaliknya macet. Akibat pengguna jalan berhenti melihat kejadian kebakaran motor di lokasi kejadian. Rio Manik, MNC Media, Jakarta.